saya mau menjalankan kapalnya ya, langsung ke air. Kita coba tutorial apa cara ngendaliin. Pertama baterainya sudah saya pasang di sini. Terus kita remote-nya hidupkan. Ini udah warna hijau ya, teman-teman. Setelah hijau, ini kan belum connect tuh. Ini connect-nya kalau ditaruh air. Ini connect-nya kalau ditaruh air. Tuh, lampunya hidup tuh. Lampunya merah nih sama putih. Ini sudah connect ya, teman-teman ya. Nih, dicoba tuh. Ini udah connect ya. Kita coba. Siap. Untuk trim kiri itu untuk ngatur kecepatan, trim kanan untuk mengatur kestabilan RC-nya lurus terus atau belok kanan kiri. Kalau yang power ini untuk menghidupkan lampu pada RC. Oke. Oke, teman-teman, maaf sebelumnya ya. Itu di kamera ada makhluk halus di tangan bocil, itu yang rekam bocil. Oh iya, untuk yang kedua ini kita fokuskan kepada akselerasinya atau kelincahan RC tersebut ya, teman-teman. Silakan menyaksikan. Kita coba nyebrangin itu apa arus air ya, kita coba. Oke, teman-teman, itu tadi tes tentang akselerasinya dan kelincahannya. Dan yang terakhir ini kita uji jarak ya, teman-teman. Jaraknya itu benar-benar jauh ya. Tuh, bisa dilihat jauh dan cukup kencang. Selamat menyaksikan dan terima kasih ya. Jangan lupa selalu dukung channel aku dengan tekan subscribe dan lonceng notifikasinya. Terima kasih juga kalau mau di-share ya. Ini apa lagi? Bumbu.